Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian pula melihat pemeteraian MOU ini adalah sebagai satu gencatan dan perdamaian politik antara kedua-dua pihak. Ini sekaligus memastikan kestabilan politik negara dalam menghadapi fasa endemik tidak lama lagi. Bukan satu perkembangan yang cukup besar maknanya, di mana kita melihat sewaktu kita meraihkan penubuhan parlimen yang ke-62 tahun dan juga kemerdekaan 64 tahun, kita mampu melihat satu reformasi politik yang juga seolah-olah membawa kepada satu kontrak politik baru. Dan saya percaya ini bukannya semata-mata gencatan politik, tetapi ini juga merupakan satu perdamaian politik di antara blok kerajaan dan juga blok pembangkang. Ini menunjukkan kita sedang beralih satu transisi ke arah kematangan berpolitik, kerana ini bukan saja akan membawa kepada reformasi institusi parlimen itu sendiri, tetapi ia juga akan membawa kepada reformasi kepimpinan, reformasi parti politik dan juga struktur serta sistem penyampaian kita. Malahan jika kita lihat, ini mungkin juga akan membolehkan kita kembali kepada kestabilan politik, kita kembali kepada keadaan yang lebih menentu dalam usaha kita merealisasikan pembentukan masyarakat endemik nanti. Jadi mungkin akan ada yang berpandangan ini adalah semata-mata untuk keabsahan politik kerajaan, tetapi waktu yang sama kita juga harus akur sebenarnya ini adalah pengiktirafan kepada beberapa agenda yang telah dibawa oleh pembangkang untuk sekian lamanya.